Oke ya teman-teman, ini saya mau tes outdoor speaker GMC 897W, dan ini kalau lagi di kampung saya pasti akan tes outdoor jarak jauhnya seperti apa. Jadi buat teman-teman nanti yang mau tahu suara kalau digunakan untuk di outdoor, ini di kampung ya, jangan disamakan dengan kita ngetes di kota. Kalau di kampung pasti suaranya akan lebih jauh suaranya dibanding teman-teman ngetes di kota. Kalau di kota 25 meter, di kampung bisa sampai 50 meter, dan ini jarak 50 meter pasti tembus suaranya ya, kalau di kampung pasti tembus. Dan buat 897W ini teman-teman harus kurangin treble-nya, karena karakter treble-nya ini lebih tinggi dibanding 897L, tapi mic wireless-nya punya 897W lebih enak dibanding 897L dan lebih peka, lebih sensitif. Kalau digunakan untuk karaokean lebih enak juga, lebih halus suaranya. Cuma treble, karena treble ya. Kalau W itu, kalau 897L treble-nya kurang tinggi, akhirnya mic-nya maksa harus ditempelin banget ke bibir dan kurang maksimal juga, kurang lantang suara vokalnya. Oke, ini saya coba jarak mikrofon 50 sampai 60 meter. 5. Jarak mikrofonnya saya akan tes 5 sampai 7 meter. Oke ya, ini saya pakai mikrofon. Ini mic ini udah full ya, teman-teman. Echo-nya saya pakai ini aja. Mic-nya saya fullin. Cik cik 1 2 2. Cik A 1 2, I 1 2. Jarak 5 meter. Cik 1 2 2. Si lu si 1 2. Ini udah lebih dari 7 meter ya. Cik A 1 2 2. Cik lu si 1 2 2. Cik A lu si 1 2. Buat teman-teman nanti yang mau ngatur echo, echo-nya ini dikurangin ya. Main jam berapa, jam 9. Kalau echo-nya lebih dari itu, pantulannya terlalu banyak. Cik 1 2 2. Ini echo yang paling cocok segini ya. Atau teman-teman bisa kurangin lagi. Oke, jam 1 ini ada. Cik 1 2. Ini echo-nya tinggi banget. Echo 2. Cik 1 2 2. Lu Cik 1 2. Dan ini enggak feedback ya, walaupun jaraknya dekat enggak feedback. Cik 1 2 2. Cik A lu Cik 1 2 2. Cik lu Cik 1 2 2. Oke, saya mau fullin semua tes reggae. Kalau ke sini jaraknya sekitar 30 meteran. Ini ke sini udah lebih dari 30 meter ya, teman-teman. Dan ini 50 meter ke atas masih tembus suaranya. Tapi untuk nada enak, nada kencengnya di jarak 30 sampai 40 meter masih ke cover.
Cik 1 2 Cik Luci 1 2 2 Cik Luci Cik A 1 2 2 Oke ya, buat teman-teman nanti yang mau ngetes suara speakernya bagus atau tidak, volume maksimal, teman-teman bisa pakai instrumen yang tipe seperti ini. Ini bassnya kalau nggak kuat-kuat banget jebol ya, atau nggak jebol, pecah suara bassnya kalau nggak kuat banget, karena karakter bassnya dud-dudnya itu besar ini. Oke ya, buat teman-teman nanti yang mau gunakan speaker ini kalau buat dipakai untuk karaokean, saya lebih rekomen yang tipe ini dibanding 897W. Cuma kalau untuk bass dan treble, W itu lebih balance, jadi takarannya sama antara bass dan treble sama. Kalau ini enggak, treble-nya lebih tinggi. Dan ini enggak feedback ya, kecuali teman-teman full in mikrofonnya jarak 1 atau 2 meter itu feedback. Kalau jaraknya udah lebih dari 2 meter itu enggak feedback. Dan echo-nya ini lebih maksimal main di jam 9 atau diturunin lagi. Semakin tinggi dia delay-nya terlalu tinggi ya. Padahal pakai jam 10 itu delay-nya tinggi banget.